Namanya alhamdulillah banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama di dalam majlis yang setiap tahun kita buat. Setiap tahun kita buat untuk jamuan anak perantauan. Cuma pada kali ini kita buat dalam agak yang lebih besar sikitlah dengan kehadiran yang lebih pada 300 orang pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa anak-anak Perak di Kuala Lumpur sudah pun menjadi juara di Kuala Lumpur kerana terlalu ramai anak Perak di Kuala Lumpur untuk memberi saham kepada pembangunan bandar Kuala Lumpur. Jadi ada kakak ataupun saudara yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya jamuan ini bukan tujuan untuk pilihan raya semata-mata dah. Tetapi yang pentingnya adalah perpaduan kepada kita. Apa yang selama 4 tahun menjadi wakil rakyat di kawasan Perak dan selama 5 tahun kita buat jamuan. Ini kali kelima dah kita buat jamuan untuk anak-anak Perak di Perambut, di Perantauan. Jadi tidak tinggal dekat pilihan raya kita nak buat. Cuma nak rayanya, pilihan raya mungkin hampir. Jadi kalau pilihan raya mari, pakai pilih, nguli. So, kira lah nguli siapa pun. Asal uli ambur lah tu ya. So, kira uli siapa asal uli ambur lah. Kalau apa salah dah ada, insyaAllah je. Jadi kita naknya supaya kesemua sokongan kita akan dapat diberi kepada orang ada. Apa nak cerita sikit ambil masa dalam 15 minit mengenai 10 learn. Pasal mungkin anak-anak Perak yang berada di Kuala Lumpur tidak dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang ada di Perak. Perak tadi kita sudah ada pelabuhan dan mungkin kita orang Perak tidak bersedia untuk menerima pembangunan yang begitu besar. Di Malaysia ni kira pelabuhan Perak ni terbesar di Malaysia ni akan dibuat yang melibatkan sebanyak 700 hektar. Jadi peluang ini perlu kita sama-sama ambil. Dan kalau ada lagi orang kata bahawa selama mana WSL jadi tu wakil Perak, tak ada kapal satu dia buat. Dan di Perak lagi kita ada international resort di Pantai Daleru. Mungkin amat tak tahu. Pengunjung-pengunjung pelancong-pelancong dari luar.